Alfa Bravo masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Good like dan share tau. Assalamualaikum dan hola semua. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Jom-jom, hari ni kita nak cerita mengenai kata Puteri Sarah. Soal anak Syamsul okey, tapi Puteri Sarah gagal lihat muka Syamsul di mahkamah. Ha, apa cerita ni? Jom kita tengok. Lebih setahun tidak menunaikan tanggungjawab sebagai suami antara punca Puteri Sarah Liana nekat meminta Syamsul Yusof melepaskannya menjalani kehidupan sendiri. Kata pelakon itu, Syamsul tidak culas tentang nafkah anak-anak, namun dalam hubungan suami isteri, mereka bukan lagi seperti pasangan lain. Kata Puteri Sarah, kami sudah lama tak macam suami isteri. Dia juga tak menjalankan tanggungjawab sebagai suami dan saya tahu dia sedar perkara itu. Nafkah anak-anak dia tak abaikan. Lagi sekali saya cakap, nafkah anak-anak dia tak abaikan, kata Puteri Sarah selepas prosiding sebutan pertama permohonan cerai di Mahkamah Syariah Kuala Lumpur kemarin ya. Dan pada masa sama, aktris berusia 38 tahun itu kecewa apabila Syamsul seakan cuba bermain tarik tali selepas enggan melafazkan cerai, sedangkan dia sedia maklum situasi dingin antara mereka. Malah katanya kenyataan lelaki itu berkenaan masih ada sinar dalam perkahwinan mereka sebagai sesuatu yang tidak nyata atau menampakkan jalan pendamaian. Kata Puteri Sarah, sinar apa? Dia sepatutnya terkejut dengan tindakannya sendiri yang secara tiba-tiba tak mahu bercerai. Kita semua mengharapkan semua ini selesai. Dan kepada mereka yang kata saya halang poligami, awak semua tak tahu apa yang berlaku di dalam rumah kami. Pada waktu itu saya masih tutup aib dia kerana sayang. Apa yang jadi saya tak cerita. Tetapi sekarang ni kenapa tak nak lepaskan? Biarkan saya pergi. Saya cuma mahu ke depan. Dah terlambat kalau dia nak berdamai. Alamak, isteri aku dah nak hilang. Perbincangan pun sepatutnya dibuat 3 tahun lepas. Kalau hari ni baru nak tersedar, dah terlambat. Saya masuk hospital pun dia tak menjenguk, tak tanya khabar, kata Puteri Sarah. Selepas setahun tidak bersua dengan suami, akui Puteri Sarah hatinya juga sudah tiada rasa selain hanya meminta Syamsul menceraikannya dengan segera. Kata Puteri Sarah lagi, saya sudah setahun tidak bertemu dia dan ini baru pertama kali saya berjumpa dengannya. Saya pun tak pandang dia tadi. Tiada rasa. Saya cuma harapkan saya dilepaskan dengan baik. Jangan susahkan lagi keadaan. Untuk apa? Awak dah kahwin baru. Pergilah dekat isteri sana. Saya tak marah, luah Puteri Sarah. Terdahulu Puteri Sarah dan Syamsul diperintahkan mahkamah supaya melantik wakil jawatankuasa pendamai dalam kes permohonan penceraian mereka. Begitulah katanya. Kata Puteri Sarah, Syamsul tidak culas untuk melaksanakan tanggungjawab dan kewajipan terhadap anak-anak, tetapi pada dirinya tidak. Dia kata begitulah secara keseluruhan apa yang diluahkan oleh Puteri Sarah. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. Hashtag sepantas kilat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.